Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya baru pulang dari kerja dan keadaan di hospital memang teramat banyak pesakit yang masuk dengan simptom COVID dan ramai di antara mereka setelah ujian dibuat memang positif COVID. Ada juga yang ujian dibuat negatif, tetapi tanda-tandanya semuanya menunjukkan mereka mengalami COVID. Ada suami dan isteri masuk dalam masa yang sama dan kedua-dua mereka tercungap-cungap. Ada yang termaksa kita masukkan tiub pernafasan dan hospital terutamanya di Jabatan Kecemasan sudah menjadi seperti medan perang. Katil penuh, ICU penuh dan pesakit-pesakit terpaksa menunggu lama sebelum dapat dimasukkan ke ward. Kami berusaha sedaya upaya untuk memberikan rawatan kepada pesakit, tetapi terdapat had bagi kapasiti katil-katil, ICU dan sebagainya. Sekarang ini, saya nasihatkan pada tuan-tuan perempuan, anggaplah setiap manusia yang anda semua temui ada COVID. Tujuannya adalah kerana anda harus memastikan mask yang anda pakai sempurna, pastikan yang anda tidak bercampur dengan orang semasa makan, terutamanya di tempat kerja. Dan jangan berziarah atau membenarkan orang datang berziarah ke rumah. Kita tidak tahu mereka bercampur dengan siapa. Anggap saja mereka yang mahu datang berziarah itu semuanya ada COVID. Malahan, diri anda sendiri pun kita tak tahu. Anda sendiri mungkin ada COVID tetapi anda tidak tahu kerana tidak ada simptom. Keadaan tidak bagus kalau kita berterus-terusan menganggap semua ini sebagai sesuatu yang tidak serius. Selagi mana kita tidak menganggap semua orang ada COVID dan bertindak sepertinya, selagi itulah kes COVID tidak akan turun dan terus mencanak. Anggaplah setiap orang ada COVID. InsyaAllah, ia adalah satu tanggapan yang bijak yang anda lakukan dalam keadaan sekarang.